Oke, ini dia ketupat pun dah siap, takbir pun dah berlalu. Jadi kita akan tengok suasana malam hari raya haji dekat Dabo Singkep Kepulauan Riau. Okey, jadi dekat sini dah ada lauk untuk ketupat dia, ayam kampung Kelio dan juga ada sayur. Sayur lodeh. Ni dah ketupat dekat rumah Hafiz, ketupat bergantung. Walaupun zaman dia dah berubah tapi ketupat gantung tak lekang ni zaman. Okey. Ha tu dah Hafiz bertuah belum siap juga. Hafiz, jom Hafiz. Sini. Oh, mah. Ah ni, apa nama ni? Gulai apa? Gulai. Ikan apa? Rendang. Ayam rendang Melayunya eh. Kampung. Ayam kampung rendang. Rendang kampung. Ayam rendang kampung. Macam tu lah lebih kurang. Selamat hari raya. Ni dia dekat rumah Uci. Permadani dah siap untuk dibentangkan. Bentar lagi dibentangkan agak. Untuk juga merayakan malam hari raya haji ni, untuk merayakan hari Idul Adha ni. Ini dekat rumah Uci jadi masak roti canai. Dekat rumah saya dengan rumah Hafiz masak ketupat. Rumah ibu ada ketupat ke? Kami tak ada ketupat. Oh ya, ada ke pakai anu, ketupat? Apa? Lontong apa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Okay. Jadi Suci balik kampung ni hari raya je? Balik kampung hari raya. Dapat izin tapi? Dapat izin. Tapi Senin balik lagi. Oh, wah, Senin balik buat kerja ke? Oh. Demi hari raya haji jadi Suci. Senin balik. Karena hari suci harus balik. Demi satu hari je, luar biasa, luar biasa. Yeah. Jadi inilah dia tukang kelar lembu besok. harus sembunyi ya, Bang Hafiz, harus sembunyi. Aku yang jadi algojo besok. Algojo. Jadi memanipulasi keadaan. Ini dia toyol kita. Toyol kita lah standby untuk merayakan malam hari raya haji ni. Ke mana kita? Kita ikut bertakbir. Tak ikut lah. Kita yang penting ambil video dia je, okey. Untuk saudara kita yang jauh di rantauan dengan untuk kawan kita dekat seluruh rantau Melayu yang nak tengok suasana malam hari raya haji dekat sini. Okey. Ini siapa nama? Tak kenal itu? Siapa? Jadi, saya nama Pak Jisung. Jisung. Pak Jisung eh. Itu Saulin. Bukan pemain bola Pak Jisung Saulin. Kadang-kadang Pak Jisung kadang tau chu. Lah. Okey, kita nunggu Purnama datang. Kita nunggu Purnama datang. Purnama melawan Rindu. Wah. Tunggu, saya call Purnama lu. Ya, pegang. Ini dia yang dinanti dah tiba. Selamat hari raya. Selamat malam raya. Video bang. Hah? Video kali. Oh. Astagfirullahaladzim. Kita nunggu Purnama. Okey, dari tadi kami tertunggu-tunggu dengan kehadiran Purnama. Akhirnya Purnama datang. Malam hari raya haji ni kami dapat berkumpul semua. Kat sini ada Purnama, kat sini ada Uci. Kat sini ada tambah kena. Kat sini ada. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita nak mana ni? Nak tahu ready. Ha? Nak? Kita ready rumah. Nak boleh. Apa? Mau ready. Ready apa? Kan boleh. Oh, dah nonton. Jadi kira-kira Purnama kita tengok takbir dekat mana ni? Posisi kita berada? Kita tengok je kan, tak usah ikut ya. Tak usah lah. Kat mana berada? Kat mana? Taman penuh ni. Ada dia? Taman depan Azulfa je tak? Depan Azulfa boleh. Kawan? Okay, Azulfa ya? Ya. Okay lah, kalau gitu kita langsung gerak ni? Jom. Okay. Let's go! Go. Ini apa toyo ni? Toyo? Biasa tu you nak kacang hijau. Jangan kasi kacang hijau. Oh. Okay, jadi kita dah tiba di Masjid Azulfa, Masjid Raya. Okay. Kita tunggu takbir. Memang tak seramai suasana Idul Fitri lah ya. Tapi ya cukup lah. Okay, jadi macam ni suasana dekat ada Masjid Azulfa, dekat simpang 4 Masjid Azulfa.
untuk menanti takbir keliling. Kami dari Asia Lover and the Team mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Besok kumah kita nyembelih lembu. Ha, kata kita nyembelih babi. Nya lemak nya. Ni banyak tulang eh, banyak lemak. Tulang. Dah kalau